Ano po, resume ako niyo. Happy birthday, Zara. I love you. Love, Papa, Mama. Zahra, Papa tengah tengok TV ni kan? Apa ni kocok-kocok sangat? Sorry Papa, please. Zahra nak tanya. Papa jawab jujur, okey? Okey, Papa janji. Atuk sekarang kat mana? Atuk... Betul ni? Tak nak makan? Kenapa? Saya lah. Takkelah. Masa lena je. Kenapa? Saya fikir macam mana nak cari atuk. Oh, makanlah sikit. Bawa yang kena pada tu, saya boleh tolong lah. Cuba cari dokumen ke apa ke. Haa, memory sum plus. Nanti saya boleh cari atuk. Tak nak kembali, Oma. Saya duduk di sini, Mei. Sembah hati ke Papa buat atuk macam ni? Atuk kan ayah Papa. Mungkin ada sebab Papa awak hantar Atuk ke sana. Tapi apa-apa pun, kita sebagai anak bertanggungjawab je ke parent kita. Tak kiralah apa agama sekalipun. Ingat tak masa kelas Tita hari tu yang Prof. Azhar cakap pasal keberkatan hidup datang dengan buat baik pada parent kita? Yelah, diorang kan dah besarkan kita. So, our turn lah jaga diorang kan? Dalam Islam berdosa ke kalau biarkan orang tua dekat rumah orang tua? Amboi, sejak bila tahu dosa tak dosa dalam Islam ni? Tak adalah, yang saya nampak Islam ni keras sangat. Sampai ada yang kata Islam ni teroris. Betul ke? Okay, what I mean, kenapa ramai fobia dengan Islam? Awak masukkan Islam fobia? Yelah, saya sendiri hairan. Awak sendiri, kenapa awak Islam? Look, for me, simple. As I understand, Islam tu indah. Jangan hukum Islam disebabkan orang Islam. Of course lah, penganut tu kan macam mereka agama. Awak nampak tak lelaki yang rambut panjang tu? Awak rasa kenapa dia tak pergi gunting rambut sedangkan ada je barber? Salah barber tu ke kalau lelaki tu rambut panjang?
Kecil je. Cuma saya harap lepas ni awak jaga atau awak baik-baik, okey? Jangan abang. Okey. Thank you so much. Alright. Assalamualaikum. Kenapa Zara bawa balik Atum? Oh, tanya Zara. Sama hati ke bapa Atum macam ni? Zara tak tahu apa yang Atum sanggup buat ke bapa. Atum halau bapa dan tak mengaku lagi bapa sebagai anak. Sebab kawin dengan mama. Mana tu? Oi, Ros. Akak ni nak pergi pasar kejap. Kenapa kurus benar kamu ni, Ros? Ke dah makan benda yang... Apa akak beritiknya, Kak? Lupakanlah, Ros. Kamu jaga sikit anak kamu tu. Yelah, bapa mentua kamu tu. Jaga-jagalah. Budak-budak ni kan suka ikut apa yang orang tu buat. Cukuplah, Kak. Tak ada apa-apanya. Kak nak pergi pasar ni. Okeylah, jadi lelok-lelok. Ya. Tengok air. Kenapa ni? Baba? Dah, masuk.
Papa, saya ada sesuatu nak tunjuk kat Papa. Okey, apa dia? Cuba tengok tangan anak kita ni. Lucu kedai panas lagi. Saya penat dah, Pa. Papa pergi kerja, saya duduk rumah, saya basuh, masak, kemas, jaga anak, jaga baba lagi. Ni baru kedai panas. Panin tak apa agaknya. Mati ke, Mak? This is for you. Happy birthday. Ini. I know, right? Cuba you pakai macam ni. I ada tengok tutorial dekat YouTube lah.